Untuk kesempatan kali ini, Cak Pung lagi proses pemasangan post step belakang, post step gantung di apa namanya itu keluarga GL. Jadi ini kita semua itu barangnya tadi itu beli online. Jadi ini post stepnya. Jadi ini untuk dudukannya juga udah tak pasang. Ini post stepnya punyanya apa namanya itu CB Airlet K115, jadi punyanya CBR LED ini post stepnya. Jadi untuk kali ini capung pembahasannya kita pemasangan post step ini tingginya seberapa, terus apa namanya itu yang pantas di GL itu kayak gimana pemasangannya seperti itu. Jadi teman-teman simak terus videonya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, like, and comment di channel YouTube-nya Cak Pung Motor, biar teman-teman bisa tahu video terbaru-baru dari Cak Pung Motor. Oke teman-teman, ini dudukannya udah tak pasang. Jadi ini udah tak pasang, cuma ini belum kita kuatin sama kutak rinda. Jadi nanti kita kuatin lagi, cuma kita titik-titik seperti itu karena posisinya udah sesuai yang kita inginkan seperti ini. Coba tak kasih baut aja ya biar jelas. Jadi untuk posisinya seperti ini teman-teman. Jadi ini kita punya jarak segini. Jadi nanti kita ukur kanan kiri pakai apa namanya, biasanya kayak pakai sapu lidi seperti ini cara ngukurnya biasanya itu. Kita sesuaikan seperti ini aja. Kelihatan enggak seperti ini, kanan kiri seperti itu. Jadi jaraknya biar pas. Jadi ini enggak terlalu ketinggian, juga enggak kerendahan kayak pakai kuslet Pekabro Primus seperti itu. Tingginya sebegini. Untuk yang bagian kanan juga seperti itu. Seperti ini bentuknya. Jadi nanti kita juga mau bikin apa namanya, buat tambahan ini di knalpot. Jadi ini nanti kita lepas, kita pindah dari sini, kasih plat seperti ini. Oke, langsung aja kita perkuat aja, nanti kita bikin pangkornya yang ini. Kira-kira keselak hariu, mundurnya ngetap oli, barang tak tak sampai servis. Thank you.
Jadi untuk pangkon knalpotnya seperti ini. Jadi untuk tingginya ini sama, lengan-lengannya juga sama. Kita posisinya itu ambil di tengah-tengahnya, apa namanya itu, kerangka yang bawah ini. Kita posisinya soknya itu di tengah-tengahnya, kelihatan enggak? Jadi seperti ini, kelihatan rapi. Yang sini juga sama di tengah-tengahnya. Jadi kan nanti kalau kita pasang kemolan tuh aman, enggak ada masalah. Jadi seperti ini. Jadi dia enggak ganggu. Masih aman. Seperti itu. Jadi untuk pemasangan apa namanya itu post tap punyanya CP150 LED itu seperti ini, tinggi-tingginya juga seperti ini. Kalau di motor GL, kalau saya itu sukanya seperti ini tingginya karena lebih gimana ya, oke lah gitu hasilnya. Di videonya sekian dulu untuk pemasangan post tap gantung punyanya CP150 LED ini. Ini kita pakai merek-merek deh. Tutorialnya seperti ini. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya pun minta maaf sebesar-besarnya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.